kita misalnya refleks dan nyentuh, aduh kata lu refleks. Selamat pagi, kali ini bersama saya Haris Zulkarnain dari Humas Rumah Sakit Mata Ramadhan Denpasar. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu dokter spesialis mata kami, Dr. Ida Ayu Ari Pramita, MBUMed SPM. Beliau ini adalah salah satu dokter spesialis mata yang juga membidangi subspesialisasi infeksi dan imunologi, ya dokter ya? Infeksi. Dalam tema obras kita pagi ini, obrolan santai dan sehat pagi ini, kita akan mencoba untuk bertanya-tanya sedikit tentang banyak keluhan yang masuk di Rumah Sakit Mata Ramadha, yaitu pasien yang mengeluhkan beberapa penyakit seperti ini. Mata berair, mata merah, mata sakit dan keluar air mata, kemudian mata sebelah kiri sakit banget, tapi itu nanti di episode berikutnya ya. Tapi yang berikutnya kita juga ada mata bengkak, mata anak belekan terus, kemudian mata merah bengkak plus berair, dan mata merah dan gatal sudah lebih seminggu. Kita akan nyoba cari tahu dikit apa sih sebenarnya yang dengan penyakit-penyakit ini, termasuk penyakit apa. Dokter Mita bisa dijelaskan mungkin juga pada kita semua, sebenarnya yang kita sebutkan tadi itu termasuk penyakit apa sih, Dok? Jadi sebenarnya kalau mata merah, berair, kemudian rasa tidak nyaman, itu sebenarnya masih keluhan yang luas. Kita harus masih mencari tahu, jadi kita akan tanya-tanyakan pada pasien. Kemungkinan-kemungkinan pada pasien-pasien dengan keluhan seperti itu, yang pertama memang ada peradangan atau infeksi atau istilah medisnya konjungtivitis, atau mata merah yang kita tahu sakit mata, kalau bahasa awamnya sakit mata ya, mata belekan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sindrom mata kering. Itu yang paling, sebenarnya itu yang lebih sering terjadi saat ini, karena berkaitan kita WFH di rumah, kemudian orang-orang pada menggunakan komputer, orang-orang menggunakan gadgetnya, yang tidak sadar itu mengurangi blinking rate kita, jadi punya punya istilah itu computer vision syndrome. Biasanya salah satu tanda dan gejalanya itu dry eye, jadi berair, tidak nyaman, kemudian rasa seperti mata lelah seperti itu. Jadi memang sebaiknya kita harus periksa dulu dan tanya-tanya pasiennya lebih lanjut lagi apakah mengarah ke penyakit yang mana. Kemudian untuk yang tadi mata sakit dan keluar air mata atau mata anak belekan terus, itu apa juga termasuk itu atau beda lagi, Dok? Kalau yang mata sakit disertai dengan mata merah, ada kemungkinan itu memang konjungtivitis atau suatu peradangan. Kalau dia mata sakit atau mata merah dan berairnya sudah sejak lama, tidak disertai dengan kotoran, bukan sesuatu yang baru, ada kemungkinan dia suatu dry eye syndrome. Memang pasien punya dry eye syndrome. Itu misalnya pada pasien-pasien yang sudah konsumsi umur tua, misalnya kemudian riwayat operasi, kemudian dia mengkonsumsi obat hipertensi, punya kencing manis, dia memang sudah punya riwayat sistemik atau maksud saya riwayat penyakit lain yang menyebabkan dry eye-nya berat, itu bisa. Jadi mirip seperti konjungtivitis. Ada penyakit penyerta gitu. Iya, ada penyakit. Jadi makanya kalau kita mendiagnosis atau menentukan penyakit seseorang itu harus lengkap wawancaranya untuk mengetahui riwayat. Kalau yang mata anak belekan, itu banyak juga yang harus kita tanya. Kemungkinan yang pertama, pasiennya memang ada peradangan atau infeksi atau mata belekan, mata merah secara umum. Yang kemungkinan berikutnya adalah kita harus cari tahu sebenarnya itu dari kapan. Kalau misalnya pasien ini dari lahir, gampang berair, kemudian sekarang mulai muncul kotoran atau belekan terus kedua mata, kita harus cari tahu apakah itu ada sumbatan atau tidak di bagian saluran untuk tempat keluarnya air mata. Jadi memang kalau anak, kita harus cari tahu lebih jelas. Kemudian tanyakan apakah dia ada riwayat batuk pilek, tidak. Karena beberapa pasien dengan infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, dia akan menyebabkan konjungtivitis atau mata merah kedua mata, itu biasanya khas sekali pada konjungtivitis virus dan dia akan gampang menular. Jadi kita harus banyak yang kita tanyakan sih. Ya, dokter tadi menyampaikan gampang menular. Ini sebenarnya penularannya lewat apa, Dok? Apakah bakteri atau kuman atau virus atau gimana, Dok? Jadi saya senang sebenarnya menjelaskan ini pada saat lagi musim COVID. Semua orang pasti sudah paham. Jadi pada saat saya menjelaskan tentang konjungtivitis yang gampang menular, saya lebih gampang menjelaskan di musim ini karena kita sudah dijelaskan. Jangan menyentuh wajah, kemudian jangan menyentuh benda lain, kemudian langsung menyentuh wajah atau mata tanpa bercuci tangan. Itulah yang terjadi sama seperti mata merah yang menular. Jadi misalnya zaman dulu kalau mitosnya kita jangan pernah lihat mata orang yang merah nanti nular gitu. Kalau sebenarnya itu hanya mitos. Jadi aslinya mitos ada ya, Dok, ya? Itu mitos banget. Jadi jangan sampai itu membuat kita apa namanya menjadi jangan ditatap, itu agak udah ditinggalkan lah mitosnya. Jadi yang benar adalah
misalnya kita memiliki mata merah atau belekan satu mata, yeah. Kami pasti akan menyarankan jangan pernah disentuh matanya, karena kalau kita sentuh mata, kemudian kita sentuh remote TV, kemudian saudara kita menyentuh remote TV dan tidak sengaja menyentuh mata. Jadi sebenarnya kebiasaan menyentuh mata tuh secara umum dilakukan ya sama orang-orang walaupun tidak sakit suka menyentuh mata gitu. Hanya refleks aja, jadi pegang remote TV kemudian pegang juga dia pasti akan menular. Entah itu bantal pada saat tidur, makanya kalau pada pasien yang punya mata merah, belekan, kita pasti sarankan ingat cuci tangan sebelum dan setelah pakai obat, kemudian jangan menyentuh mata diusahakan, kemudian jangan kontak langsung juga dengan anak kecil, misalnya punya keluarga di rumah yang masih berusia bayi, karena gampang sekali menular. Dan mata satu yang belekan itu sangat gampang menular pada mata yang kiri kalau memang kita tidak jaga higienitasnya. Nah, dengan sentuhan yang tidak langsung itu. Nah, itu juga secara patra mata tadi dokter Mita juga menyampaikan bahwa jangan menyentuh mata, terutama ketika mata terasa tidak nyaman, gatal atau apa namanya. Berarti solusinya apa dok? Kalau kita tiba-tiba mau refleks, mau menggaruk mata atau mengucap mata, apa solusinya dok untuk tidak mengucap mata? Susah ya kalau refleks begitu, kita misalnya refleks sudah nyentuh, aduh kata dokter tadi sudah nggak boleh ini. Segera cuci tangan sudah pasti. Kalau aturan cuci tangan pasti semua sudah paham karena sekarang kita pada musim COVID. Jadi 20 detik kemudian 6 langkah pokoknya pakai sabun ya. Untuk berikutnya mencegah sebenarnya membantu ya, misalnya orang-orang yang di rumah sudah pakai kacamata, misalnya kayak Mas Haris nih, kemudian sakit mata, Mas Haris pakai kacamata nih, Mas Haris otomatis kok begitu mau pegang, oh ya pakai kacamata, kita nggak akan megang. Atau kalau misalnya keluar rumah kita pakai kacamata hitam gitu boleh, jadi begitu aduh rasanya nggak enak, seret, oh ya ternyata ada kacamata, oh ya kata dokter nggak boleh pakai, nggak boleh pegang mata nih. Jadi lumayan sih, saya sering bilang sama pasien dipakai aja kacamatanya gitu. Jadi pada saat itu sekalian kita tidak mencegah kita untuk menyentuh mata secara langsung. Jadi kalau bisa sih, kalau sudah tidak sengaja tersentuh ya cuci tangan. Pokoknya harus cuci tangan. Dokter, kemudian yang terakhir ini mungkin untuk pengobatan seperti infeksi mata ini rata-rata berapa lama sih dok? Kalau sudah harus ke dokter spesialis mata, kemudian berapa lama dok pengobatan? Jadi untuk sakit mata sebenarnya penyebabnya kan ada banyak tuh. Kalau memang kita harus cari tahu. Jadi penyebab sakit mata ini bisa karena alergi, bisa karena virus, karena bakteri. Kalau alergi dia akan kumat terus. Jadi kalau kita kasih terapi biasanya pasien akan langsung membaik. Cuman kalau karena virus dan bakteri ini yang lumayan lama gitu. Jadi bakteri sebenarnya sering juga terjadi. Cuman yang paling sering adalah virus. Kalau kita pakai obat dengan obat mata, dengan obat dengan teratur sesuai dengan dosis, kemudian menjalankan aturan higienitas, itu pasien minimal mulai penyembuhan itu baru 10-14 hari, baru mulai proses penyembuhan. Kalau karena virus, sebenarnya kan tanpa obat pun, jadi judulnya adalah self-limited disease. Tapi sebenarnya dia gampang sekali menular, jadi kita baiknya berikan pasien seperti misalnya artificial tears, kemudian sarankan pasien untuk istirahat, kemudian sarankan pasien untuk cuci tangan, seperti itu agar pengobatan dari kita mau berjalan baik dan penyembuhannya baik gitu. Jadi rata-rata mulai penyembuhan sekitar 10-14 hari itu baru mau mulai gitu loh, baru mulai proses. Jadi pasien harus bersabar, kita harus jelaskan. Kalau beberapa pasien ada yang lebih cepat, tergantung sistem imun masing-masing, jadinya memang semua tergantung sistem imun. Cuman kita harus jelaskan kemungkinan yang paling lama seberapa. Kalau misalkan karena virus, kemudian tidak istirahat nih, kemudian sudah kita berikan obat, kemudian penggunaan obatnya juga dipakai sih, tapi pasien tidak istirahat, dia lama-lama akan kena kornea. Jadi kornea itu adalah bagian yang hitam mata, di bagian hitam mata ada yang bening. Jadi nggak cuma mata merah biasa, menjadi kena yang bening tersebut di bagian yang hitam. Itu maksudnya lama, bisa sampai sebulanan. Makanya kami maksudnya selalu wanti-wanti kalau pada pasien yang seperti itu harus sekali istirahat. Jadi istirahat bukan yang rebahan, kemudian kita boleh baca buku atau nonton HP gitu, kemudian iPad, enggak. Jadi yang tidur, itu benar-benar gambar gitu. Karena kalau sudah kena bagian yang di tengah, itu keluhan akan bertambah, jadi tambah kabur, kemudian nyeri, berair, kemudian rasanya benar-benar tidak nyaman, melihat tidak enak. Jadi kalau memang tidak istirahat ya tidak akan sembuh, susah, sebulanan bisa. Nah, itu dia sahabat Ramata, pesan penting dari dokter Mita bagaimana cara mengobati infeksi mata seperti itu. Apa jauh dokter, apa dekat aja, tapi udah juga